Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syiah Majelis Taklim Kendari Bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, akhirnya kita bertemu kembali dalam acara Syiar Majelis Taklim Kendari Bergerak BKMT Kota Kendari. Bersama kita di sini ustaz kita Ustaz Krisna Maikandari yang insyaallah akan membawakan tema menikah ibadah sepanjang hidup, sepanjang masa. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada tuan rumah BKMT Kecamatan Karya, terkhusus kepada Masjid Nurul Hidayah Purnas yang menjadi tuan rumah pada hari ini, dan selamat datang kepada semua pengurus BKMT Kota Kendari, BKMT Kecamatan, Kelurahan, dan seluruh Majelis Taklim Kota Kendari. Baik, pemirsa Sultra TV di mana saja anda berada, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Hasna SAG yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 81 dan ayat 82 dengan sarung tilawah Imam Farida Mas'ud. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari Bergerak. Baik Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian Islami pada sore hari ini oleh Ustaz kita, Ustaz Rusna Al-Kendari. Kepada Ustaz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus PKMT Kota Kendari, ibu-ibu pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa hadir di sore hari ini. Kita juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan setitik tinta, takkan lahir sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir kita di sini. Kita ini hadir menerobos hujan itu karena cinta. Karena juga tema kita sesuai dengan permintaan itu tema tentang cinta. Bagaimana kita merefresh dan menghidupkan kembali perasaan cinta yang pernah tumbuh di hati kita meskipun sudah tua. Baik, saya ingin memulainya dengan tambah satu pantun lagi. Naik kapal membawa tinta, tinta tertumpah di tangga-tangga. Kalau Anda ingin bercinta, bercinta itu sampai berumah tangga. Begitu itu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita membina rumah tangga, maka satu hal yang ingin saya ingatkan, ingat kembali surat Ar-Rum ayat 21. Banyak sekali tetahamur itu di undangan. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan diantara tanda-tanda penciptaan manusia itu, kami jadikan bagimu pasangan. Apa tujuannya menikah itu? Litas kuno ilaiha. Tujuan pertamanya menikah itu bukan cinta, tetapi supaya tenteram, tenang, damai. Itu tujuan utamanya itu. Nanti tujuan keduanya itu, waja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah itu diatasnya mahabbah. Kalau mahabbah cinta saja. Tapi kan kadang kalau kita jatuh cinta bertepuk sebelah tangan saja. Apalagi di era sosmed begini, terkadang kita itu terpesona dengan filter. Iya kan? Saya saja itu kalau saya selfie baru sampai pakaikan filter, biar artis drakor itu Korea itu terancam itu. Makanya hati-hati, karena dengan era seperti ini kita itu bisa berbahaya nantinya.
Jadi tujuan utama dari menikah itu adalah ketentraman. Baru setelah itu mawaddah, mawaddah itu di atasnya mahabbah. Mawaddah itu cinta yang cocok. Kita mencintai dia, dia juga mencintai kita. Karena ada nanti itu cinta itu tidak bisa sampai di pernikahan. Terminal terakhir dari cinta itu adalah pernikahan. Maka pastikan kalau mau jatuh cinta itu kau harus bisa sampai di pelaminan. Karena tidak ada nanti semua cinta yang tidak bisa sampai di pelaminan itu hanya akan jadi duka nestapa itu. Kalau hanya kau sekestor mahasiswaku, kalau hanya mau dikirimkan lobe-lobe emotikom saja, jangan ini. Saya juga bisa kirimkan kau tiap hari begitu lobe-lobe warna ungu sesuai dengan hobimu ku hajar. Bisa juga kalau hanya mau dikirimkan begitu, apalagi kalau kau hanya mau video call, gampang itu. Tinggal kita pakaikan filter kau, terpesona kamu. Tapi bukan di situ letaknya itu, karena kalau nanti tidak bisa sampai di pernikahan, tidak bisa sampai di pelaminan, itu hanya akan jadi masalah, jadi duka nestapa nantinya itu. Bahkan nantinya ketika cinta itu mulai memudar, mawaddah itu kan ketertarikan fisik. Kita suka dia karena secara fisik ada pangkatnya, ada jabatannya, bagus nasabnya. Tapi nanti itu hilang. Meskipun hilang, kata kemudian Al-Quran, kalau bisa jangan kau juga lupa. Meskipun sudah tidak kemudian tidurnya bentuk O, jadi kalau pengantin baru itu kan kalau tidurnya itu bentuk O begini, kalau pengantin itu bentuk X begini, baku belakang. Meskipun kemudian badan sudah saling membelakangi, tapi jiwa itu harus saling memeluk begitu. Makanya yang tertinggal itu namanya rahmah, wajah ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masih ada sisa-sisa itu kasih sayang yang Allah berikan ke kita. Kita juga melihat pasangan kita begitu. Memang kasihan ini istriku ini sudah mulai ini setengah mati, ada yang sampuratnya, ada yang kemudian kolesterolnya, mulai ini juga saraf kejepit, tapi ini yang menemani saya. Jangan gitu nyuruh, nanti saya dipalang kalau pulang. Tapi ini yang menemani kita dari dulu ini. Iya kan, dia menemani kita ini. Masa kau tidak hargai itu sejarah? Tidak hargai itu sejarah. Oleh sebab itu hati-hati. Kita itu harus ta'winul baitil Islam, harus bisa menjaga kita punya rumah tangga, harus bisa kita menjaga. Karena nantinya saya data terakhir itu saya buka itu Pengadilan Agama Kota Kendari, angka perceraian terakhir di Kota Kendari itu 720 lebih. Konsel juga 720 lebih tahun 2022. Belum pilaku semua itu 2021 janda dan muda muncul lagi. Artinya tinggi sekali itu angka perceraian, tinggi sekali angka perceraian kita ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga begitu tinggi. Tidak mudah itu membina, itu menjaga rumah tangga, tidak mudah. Itulah kenapa syariat kita berbeda. Kalau di zaman sebelumnya syariatnya Nabi Isa itu dilarang orang bercerai. Jadi kalau orang sudah menikah tidak boleh bercerai. Sampai memberontak itu di bawahnya, terbagi dua, ada yang protes, tidak bisa itu. Daripada kita baku bunuh, kita harus bercerai itu. Akhirnya nanti turun syariatnya Nabi Muhammad, maka di Islam itu perceraian itu halal. Perceraian itu halal dan dibolehkan. Bahkan ada satu surahnya namanya surah At-Talaq. Nah itu baca baik-baik itu. Jadi nanti tidak semua cinta itu bisa bertahan. Sebagian cinta itu harus punah bersama dengan hilangnya waktu. Kenapa bisa hilang? Makanya saya ingin kita membina rumah tangga kita itu ada dua hal yang harus ibu jaga. Ini sudah dikumpul seluruh masalah di dunia ini tentang cinta. Dan ada dua ini rahasianya yang harus ibu jaga. Seluruh dunia mengakui itu hasil riset. Seluruh jurnal-jurnal ilmiah meriset ada dua yang harus dilakukan untuk menjaga itu rumah tangga. Karena tidak ibu itu tahu setelah, kan ibu waktu ingat dikasih nikah itu kan itu namanya nikah syar'i.
ibu itu tidak cukup kalau hanya nikah syar'i, ibu juga harus nikah batin orang itu. Nikah batin, sajar memang, apalagi ibu-ibu ini yang suaminya itu, suaminya ganteng, hati-hati itu. Kalau ibu hanya andalkan skincare itu yang 300 ribu itu, kok di lambung melakor yang 1 juta? Kok kira kan? Yang andalkan itu, kok di lambung kiri itu? Kok mau lawan skincare-nya melakor? Tidak cukup itu, kok andalkan itu hanya kau kemudian pergi senang kegel, pergi kemudian sumpah, tidak cukup. Kau harus kemudian mampu juga melibatkan tenaga gaib itu, namanya nikah batin itu. Jadi ada dalam surat Toha ayat 39 bagian terakhirnya itu doanya. Jadi ibu-ibu itu tahu, meskipun sudah tua, kalau bisa antar itu pasangan tak, kalau mau pergi kerja antar sampai pintu, baru usap-usap belakangnya begini, pengantin lama begitu jika jangan sampai ngomel terus kok saja berulang. Karena ada juga istri begitu, itu bicara terus pusing kita. Jadi lebih dandan memang suami kalau di luar daripada pulang. Karena kalau kita pulang kayak ujian skripsi, ditanya-tanya, kau dari mana, dengan siapa, belum pilih jawab, dari mana, dengan siapa, karena tidak jawab SMS-ku sudah dua kali. Itu mulutnya itu. Kalau istri yang begitu itu bagus, itu diajak tamasya di sungai yang lagi banjir, baru didorong, baru ditungguin di atas. Nah, ini saya cuma ingatkan ibu, jangan terlalu keras sama suami, jangan, nanti dia tidak tenang. Jangan, lebih baik ibu itu akikah nikah batin. Di dalam Quran itu pas ibu antar kemudian di pintu, siapa sami? Baru setelah itu dia pergi, baca doanya, wa alkaitu alaika mahabbatan minni. Berdasarkan kalau kita lihat artinya itu disebabkan karena kemudian cinta yang Allah berikan kepada saya, wa alkaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini, maka saya minta supaya Allah bantu saya awasi kamu. Badanmu boleh ada di luar, tetapi hatimu ada di saya. Begitu itu maunya itu ayat. Ayat ini, doa ini dibaca mamanya Nabi Musa pada saat dia lempar itu anaknya. Karena di zamannya Nabi Musa itu ada aturan, Firaun mimpi semua anak laki-laki harus dibunuh, ayah dia bunuh itu semua anak laki-laki. Tapi tiba-tiba dikasih nasihat, habis ini anak laki-laki, tidak ada nanti penerusnya di bangsa Mesir. Akhirnya yang tahun genap dikasih lolos, tahun ganjil dimatikan. Musa lahir di tahun ganjil, akhirnya harus dibuang itu Musa. Dia masuk itu yang terima itu istrinya Firaun, Asia. Dia jatuh cinta dengan itu anak, dan ketika dilempar itu doanya Nabi, ibunya Nabi Musa, badannya boleh di kamu tapi hatinya sama saya. Itu Musa tidak mau berhenti menangis, diadakan sayembara untuk kasih menyusian ini anak. Siapa yang bisa kasih diam maka nanti akan digaji, yang bisa kasih diam mamanya. Jadi mamanya itu merawat anaknya dengan digaji oleh Fir'aun. Itu hebatnya doa itu, doa nikah batin. Ibu baca itu ketika kemudian supaya suami kita itu dibantu. Karena ada juga suami itu kalau habis terima sertifikasi itu dia tidak lihat lorongnya pulang. Suami kita itu, suaminya itu begitu, suka tersapu-sapu kakinya itu, dia tidak lihat lorongnya. Kalau habis terima sertifikasi itu mungkin begitu, itu ada itu suami begitu. Makanya harus perlu dibantu, tidak cukup ibu itu hanya kemudian mengandalkan skincare, tapi tidak cukup. Nah sekarang ada dua hal berdasarkan kajian ilmiah yang harus dilakukan penyebab perceraian itu untuk menjaga supaya angka perceraian itu tidak tinggi. Yang pertama kita harus kemudian memperbaiki pola komunikasi di rumah, namanya al-hiwar. Kita itu harus bagus komunikasinya. Saya itu menjadi dosen itu 2009. 2010 ada aturan S1 tidak bisa jadi dosen. Saya diparkir di pengadilan agama 2 tahun. Saya urus orang bercerai. 1000 lebih orang saya urus bercerai. Saya saksikan. Cinta itu kandas di meja hijau. Saya saksikan itu.
baik itu yang kemudian 1 juta dia punya uang panai, sampai yang ratusan juta itu yang mau dulu 7 hari 7 malam tidak selesai-selesai, kandas di meja hijau. Kenapa? Karena salah satunya buruknya komunikasi itu. Sehingga ada satu kasus itu unik begini tuh kasusnya. Ada cerita tentang bapak-bapak menceraikan istrinya. Pak Ustaz, saya harus ceraikan istri. Kenapa? Tidak ada syukur-syukurnya itu perempuan. Sebelah kenapa bisa? Dia sendiri dulu yang bilang waktu pengantin baru, kalau nanti banyak uang, tolong beli lagi satu motor supaya cukup dua motor. Saya tidak ganggu kau kalau di kantor, suruh beli, antar pergi pasar, antar sekolah. Itu terus dia ingat suaminya, belikan motor lagi satu istrinya. Iya toh? Pas anniversary pernikahan yang kelima. Ibu tahu anniversary? Anniversary itu hari ulang tahun pernikahan. Kita masukin bareng-bareng dengan suami biasanya. Jadi suaminya sudah kumpul uang. Dari pagi dia sudah kasih tahu temannya di kantor, ya jangan nanti kalau ada istriku cari saya menelpon, kasih tahu tidak tahu. Dia matikan HP-nya, istrinya menelpon, gue gelisah istrinya. Gelisah istrinya, melapor ke Pak RT, hilang suamiku. Padahal suaminya ini pergi menikah motor. Istrinya gelisahnya itu sampai melapor Pak RT, dia melapor ke polisi, hilang suamiku. Malam-malam ketika kemudian sudah mau jam 12 itu tiba-tiba suami pulang dorong motor. Surprise. Mau sama istrinya jengkel, dia banting itu pintunya. Wih, tersinggung suaminya, dibilang istri tidak tahu terima kasih. Suami sudah berusaha mempersiapkan surprise-nya. Istrinya sudah melapor polisi. Jengkel ini juga. Akhirnya suaminya datang ke pengadilan mau mengajukan cerai talak namanya kalau laki-laki, kalau perempuan cerai gugat. Ini hanya sekedar info, bukan untuk ibu lakukan ya, saya kasih tahu saja bahwa itu beda, itu cerai talak dan cerai gugat. Jadi saya tanya kenapa bisa, dia bilang pokoknya saya harus ceraikan itu istri. 3 hari berikutnya dipanggil istrinya, karena kalau mediasi itu kan tidak boleh bersamaan. Sampai istrinya, ibu sudah tahu suami tak datang buat surat cerai talak, dia bilang, dia tidak tahu itu. Sedang kenapa bisa ibu dicerai tidak tahu, dia bilang tidak ada apa-apa yang masalah, tidak ada masalah. Saya bilang kata suami tadi itu, ibu itu dikasih surprise, ibu banting pintu. Dia bilang, oh itu juga jengkel. Tiba-tiba dia beli motor, sedang katanya ibu sendiri yang bilang beli motor. Dia bilang, itu dulu waktu pengantin baru, sekarang yang saya butuhkan mesin cuci, hancur tanganku mencuci. Baru dia suka sekali pakai lepis, nah, dia tidak tahu itu malu lo kiri kanan pakai lepis, hancur tanganku ini Pak Ustaz. Coba itu, tidak ada komunikasi, salah paham, hampir bercerai, akhirnya selamat ini. Ini salah satu perceraian yang saya selamatkan. Dari 1000 lebih orang itu saya hanya mampu selamatkan 3. Coba itu, 3, salah satunya ini. Jadi saya sampaikan, ya salah paham itu, ini karena komunikasi tidak jalan. Suami kita itu, istri kita itu adalah makhluk biologis, dia tumbuh berkembang, pemikirannya itu berubah, sehingga ibu itu kalau bisa ikuti perkembangan suami, suami juga begitu, ikuti perkembangan istri, jangan tidak baku tahu. Iya kan? Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, jangan sampai lebih dekat orang yang dari luar dibanding bapak atau ibu dengan suami kita, karena dia ya kalau diterus itu HP-nya. Weh, kalau kita di HP ini saya bisa bicara dengan siapapun, artis drama Korea, iya bisa ada di sini. Hati-hati itu, jangan sampai orang yang di luar lebih dekat, dekat di hati tetapi jauh di mata, dibandingkan suami sendiri yang ada di samping kita tetapi tidak ada nih rasa. Sudah kayak sudah tidak ada rasa, dia bilang itu ada yang begitu. Tapi kan ini masalah yang harus kita selesaikan. Karena biar bagaimanapun realitas itu selalu lebih indah daripada kemudian khayalan. Saya kasih tahu, dunia maya itu mimpi, khayalan. Dan kalau tidak mau bangun itu terlalu miring kau tidur, kau bangun itu. Yang kau lihat di sosmed itu kenapa begitu indah? Karena dia belum kau miliki. Dan kenapa kemudian pasanganmu itu mulai kelihatannya tidak menarik?
Ya karena kalau kita menikah itu yang kelihatan itu kekurangannya pasangan kita. Mulai kelihatan denturannya suami. Kalau tidur mangor, kalau kau mobil dan pasangku itu. Ah. Ya kan? Begitu juga pas kita bangun kita lihat istri, kenapa tidak sama dulu? Iya karena dulu kau lihat itu dia pakai bedak. Pas kau lihat ini bangun bukan kabang kau. Bebek kelo pun belum selesai dia itu baik. Tapi itu istrimu. Istrimu edisi 2023. Yang kau sendiri yang kasih hancur begitu dia. Sampai 5 miliar. Kayak saya di mana istriku. Saya lihat tuh hancur semua di bekas-bekasan. Sudah bantu juga biaya-biaya tapi itu ya, tidak bisa. Memang ada yang tidak bisa seperti semula. Sehingga kita harus ada kesadaran itu. Jadi orang itu harus sadar, oh istri saya ini sudah berjuang. Saya pastikan bahwa nantinya itu kenapa Al-Quran itu menganjurkan kita memperhatikan surat Ar-Rum itu sampai ditulis itu di undangan pernikahan. Karena di sanalah pondasi-pondasi dasarnya itu, pondasi-pondasi dasarnya. Jangan kita itu tidak mampu kontrol kita punya hawa nafsu. Karena kadang itu kita itu hanya melihat indah itu kebun tetangga karena kalau belum masuk situ. Kalau mau masuk di situ ada juga durinya. Rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Selalu begitu, percaya saya. Selalu begitu. Setelah dijalani bahwa ternyata lebih berat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melepaskan merpati yang ada di tangan karena merindukan burung gagak yang ada di dalam pohon. Hati-hati itu, hati-hati. Jadi yang kerja terakhir yang harus ibu lakukan selain komunikasi diperbaiki, yang kedua itu harus ada respek. Respek itu saling menghormati, saling memanusiakan. Tidak bisa itu suami itu maunya menang terus, istri juga maunya menang terus, tidak bisa. Kalau tidak ada saling menghormati itu tidak bisa. Kalau dalam Quran namanya takrim. Walaqad karramna bani Adam, Allah melengketkan di manusia itu, di bani Adam, kemuliaan. Tidak boleh kau cabut itu. Sehingga kalau pernikahan hilang itu, maka hilang tujuan pertama tadi, sakinah. Dan kalau hilang sakinah itu, bertengkar saja terus, maka di Quran itu dianjurkan kemudian kalau bisa, bisa ranjang. Kalau tidak bisa diperbaiki lagi dengan bisa ranjang, maka jalan terakhir talak. Jadi berpisah itu tidak selamanya buruk. Terkadang perpisahan itu bukan karena kita saling membenci, tetapi dengan berpisah kita berhenti untuk saling menyakiti. Makanya, boy, di belakang yes terus itu. Makanya toh jadi kalau memang sudah tidak ada sakinah dalam rumah tangga itu, maka harus ambil jalan terakhir. Jangan sampai saling baku bunuh. Baku bunuh, saling menyakiti, maka di syariat Islam itu ada talak. Talak itu sah, halal, ada suratnya. Kenapa? Karena orang itu harus mencari ketenangan jiwa. Nah, termasuk kenapa ada orang itu harus hidup sendiri menjomblo, menduda, menjanda. Kenapa? Karena ada orang itu memang mau bebas. Jadi kalau mau ki bebas, jangan ki menikah. Menjomblo saja. Kalau menjomblo kau terserah kau. Paling cerita saja orang itu. Tapi kalau mau menikah itu berarti siapkan diri untuk mengikat diri. Artinya apa? Kalau menikah itu berarti kau siap kasih turun keinginanmu, mengakomodasi keinginan orang lain. Tidak ada pernikahan yang tanpa aturan. Kalau mau bebas, menjomblo. Kalau mau bebas. Saya kira ini pengantarnya, saya kembalikan kepada moderator. Di mana ibu? Kita mau tanya jawab atau kita berhenti saja? Ada yang mau bertanya? Oh ada, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Majelis Taklim Kendari Bergerak.
Terima kasih masih bersama Sultra TV. Baik pemirsa, mari kita sama-sama dengarkan pertanyaan dari anggota majelis taklim. Kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Gami dari Majelis Taklim Kecamatan Karya. Pertanyaan saya mungkin terlalu saja, Pak. Yang saya pertanyakan begini. Tadi kan sudah dijelaskan yang kawin-kawin yang menikah-menikah. Jadi bagaimana hukumnya, Pak, yang tidak pernah mengalami menikah sampai sekarang masih jomblo? Mohon Pak penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang tertinggal, istri ini biasanya banyak anaknya.
karena belum ada KB pada waktu itu, belum bergerak DKMT Maju Jaya, belum ada program BKKBN, karena banyak anak kemudian dan banyak kemudian janda. Pada waktu itu salah satu solusi yang ditawarkan Islam itu, ada orang kalau bisa ambil mini istrinya sahabat, kasihan, bantu ini biaya anak yatimnya. Jadi tujuan utama menikah lagi itu rawat anak yatim. Tujuan utamanya menikah lagi itu rawat anak yatim. Makanya jangan tak putus-putus baca ayatnya itu. Sehingga kalau kemudian kau menikah, baru kau bikin lagi kemudian istri baru, janda baru, istrimu yang jadi janda, maka kacau kamu itu. Bukan sunnah itu. Nabi itu menikah, istri-istri yang kemudian sudah mau menopause, itu yang banyak anaknya itu yang diambil. Itu sunnahnya aslinya begitu. Kalau mau ikuti dengan sunnah. Karena masna wa sulasa wa rubah. Nah, saya mengatakan justru ini merupakan at-taksir adatul hasar. Dia ini membatasi orang karena pada waktu itu sahabat itu kadang talewa-lewa banyaknya itu istrinya, sehingga dibatasi 4 saja. Begitu. Jadi beda pandangan kita. Saya itu termasuk kalau ditanya poligami itu sunnah atau bukan, saya sih menganggap itu sebagai salah satu yang mubah boleh. Mubah boleh dengan catatan harus memenuhi syaratnya tadi. Jadi kalaupun sunnah, dia adalah sunnah bersyarat. Apa syaratnya itu tadi? Berat, adil. Yang mana yang harusnya adil? Yang harusnya adil pertama itu sama kamu perlakuanmu sama anak kandungmu, sama anaknya ini, istrimu yang kau ambil ini. Harusnya begitu. Tapi kan sekarang tak balik. Orang kalau menikah itu cari pekerjaan, itu Pak Ustaz. Kalau menikah janda yang banyak anak, memang begitu. Ya sekarang itu kan orang mau menikah lagi, lebih cari yang masih ABG. Begitu. Jadi berbeda. Saya sering bicara dengan teman-teman yang pelaku seperti itu. Saya kata jangan putar-putar, intinya nafsumu itu. Intinya nafsumu itu. Saya itu ingin menasihatkan terakhir ini. Karena ada orang itu mulai dia tidak cantik, dia lihat istrinya. Ya kan? Dia tanya ke seorang syekh, gurunya guru dunia cerita ini. Dia tanya sama seorang syekh guru itu, Pak Ustadz kenapa itu mulai tidak cantik saya lihat istriku dan cantik saya lihat perempuan lain. Kata dia, dulu apakah waktu kau pernikahi pertama istrimu itu cantik? Kau lihat, itu cantik tuh, tidak mungkin saya nikahi kau tidak cantik. Dia bilang, kata dia, apa kalau kau keluar itu kau bisa menahan pandanganmu? Dia bilang, wah itu juga susah saya. Dia bilang, oh itu masalahnya di situ. Masalahnya itu di pandanganmu itu. Kan ditanya, jadi ada masalah dengan istrimu dulu waktu kau nikah? Tidak ada, saya cinta dengan istriku, tapi tidak tahu kenapa hilang. Habis itu. Ditanya lagi, istrimu pernah mengalami cacat, sakit, sehingga kemudian bentuknya berubah drastis? Tidak juga. Kalau kata usia itu, kalau begitu masalahnya di kamu, kau tidak bisa kendalikan itu pandanganmu. Kita itu dalam syariat ada namanya badul basar. Kalau misalnya saya dengan Bu Widya itu jangan video call-an. Kalau mau misalnya postat bisa kita ceramah nanti. Jangan begitu, apalagi di kamar tak begitu. Bu Widya itu tidak pernah begitu. Dia itu selalu kirimnya WA dan pendek-pendek. Saya juga jawabnya WA pendek-pendek. Tidak perlu terlalu ada emotikom yang menutupkom aneh-aneh. Kalau kita bukan lawan jenisnya, kita ini bukan mahram begitu. Kenapa? Karena itu bagian adab yang harus dijaga. Tidak boleh itu video call kemudian kamu bukan mahram, karena kamu ini video call ini sama dengan mata sekarang itu kalau video callan itu. Kestau begini, jadi kata dia, kalau kau tidak bisa tundukkan itu pandanganmu itu, biar kau setiap hari menikah, setiap hari, besok cantik lagi itu kau lihat, kau nikahin, pasti jadi lagi berikutnya, cantik lagi. Kau menikah tiap hari itu, kata Ustaz itu, kalau kau tidak bisa kendalikan pandanganmu. Bahkan kata dia, nanti biar anjing cantik kau lihat itu. Terakhirnya itu, kalau kau tidak bisa kendalikan pandanganmu. Makanya dalam syariat itu ada namanya ghadul basar di dalam Al-Qur'an. Yaquduna min absarihim. Boleh lihat orang, boleh. Sekali, jangan juga kau lihat terus. Apalagi kau simpan-simpan fotonya di video.
Apa simpan foto di HP itu apa simpan fotonya di situ? Kok simpan di HP fotonya suamimu yang berkeringat, berdarah-darah, berkeringat carikan ku uang? Begitu juga suami simpan itu HP nomornya istrimu, mukanya di situ. Jangan perempuan lain di era sosmed begini kadang terlewat-lewat kita itu. Boleh lihat yang di sosmed-sosmed itu, tetapi sekedar lewat, scroll, 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 scroll. Jangan kau speed. Ada telalat di sebelah kiri. Itu apa? Itu adalah khayalanmu, itu adalah mimpi. Suamimu, istrimu yang di dekatmu itu adalah kenyataanmu. Terima itu, karena itu di surgamu yang asli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih Ustaz atas nama seluruh majelis taklim Sobat Terkendali mengucapkan terima kasih banyak. Baik pemirsa Sultan TV, sebelum kita tutup mari kita sama-sama mendengarkan arahan dan sambutan dari Wakil Ketua BKMT Kota Kendari kepada Ibu Dr. Anda Haja Binti Umar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat Ustaz kita yang selalu mendampingi dan begitu seanggap pada sore hari ini begitu serunya tema yang diberikan oleh panitia mungkin dan dia jajah membawakannya begitu menyentuh kita semua, mereka namanya kita ibu-ibu, itu yang kita harapkan selama ini mungkin ya, salam dan salam senantiasa kata aturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mendungi kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, sehingga sampai hari ini kita tetap istiqamah untuk menjalani apa yang telah kita dapat dengan baik. Sore hari ini untuk pertama kali lagi mungkin diadakan siar setelah kita melaksanakan puasa Ramadan yang lama, yang selama sebulan yang lalu mungkin kita adakan siar di Rojab yang benar-benar setiap hari ya. Ya karena saya mungkin tidak setiap hari, bahkan mungkin sampai ya nggak terlalu bisa hadir di situ, makanya saya tidak terlalu tahu, tapi yang saya selalu ikuti bahwa setiap hari begitu antusiasnya ibu-ibu dan terima kasih semuanya. Apa yang kita lakukan itu tidak lain adalah karena iman yang ada pada diri kita. Andai mungkin bukan karena kita beriman, kita mencari amal kebaikan satu demi satu, tentu kita tidak akan mungkin begitu kita sementara melaksanakan puasa Ramadan. Saya tahu persis kita ibu-ibu dalam melaksanakan puasa Ramadan itu begitu banyaknya kita punya kesibukan, utamanya dalam kesibukan dalam rumah tangga kita sendiri. Di samping urus suami juga anak-anak, kalau bukan kita yang harus sendal semua pekerjaannya, tidak mungkin. Ya, itu barangkali yang saya perlu sampaikan. Berikutnya. Permohonan maaf dari Ibu Ketua kita yang hari ini tidak bisa membersamai kita di tempat ini, tapi dia tetap dia monitor untuk kita bagaimana keadaannya. Kalau boleh lihat sekarang ini Masjid Nur Hidayah penuh sesak, saya lihat sampai ke belakang begitu antusiasnya ibu-ibu. Saya rasa terima kasih banyak Ibu, ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir. Begitu hujan juga kerasnya, kalau saya banding kemarin kan kebetulan gamis di masjid saya, hujan juga, sampai banjir di muka situ. Ya barangkali sepertempatnya ini yang ada sekarang. Ya. Jadi alhamdulillah ibu begitu, sudah terlanjur mungkin ya bu, membekas di hatinya yang namanya mau hadir itu siap, harus hadir apapun. Semoga saja pahala yang datang sama kita akan lebih banyak lagi. Amin. Permohonan maafnya Ibu, saya lanjutkan.
kan hari ini tidak bisa bersama kita dalam masih di Kendari sebetulnya, cuman karena dia lagi ngumpul-ngumpul tenaga, kita tahu persis siapapun yang pernah merasakan ibadah haji, kita tahu kalau bersama itu betul-betul kita harus persiapan yang lebih matang. Semuanya kita harus persiapkan, utamanya di usia seperti begini ini kita harus banyak siap untuk tenaga. Ya, berikutnya saya sampaikan, besok mungkin ya ada penyampaian, kayaknya ada lot besok. Sepertinya mau ada dengan lot karena sudah di, saya lihat dia sudah penyampaian duit ya di, ya apa namanya, di grup apa ya, WA, pokoknya grup BKT. Semuanya berapa itu grup ada untuk 11 kecamatan, pokoknya ada berapa sesuatu ada di situ. Baca saja kalau pulang. Cuman mudah-mudahan berdoa saya sebentar ya Bu. Sepertinya yang mungkin belum ini semua kebunnya. Ya yang mungkin sebelum COVID itu sudah dia berada di dalam tahunnya. 6 tahun, berarti kalau sekarang ini sudah 11 tahun. Terus makanya 11 atau 9 atau 10 ya? Hah? Ya COVID saja 2 tahun, tapi sekarang ini sebenarnya COVID juga sudah tidak ada kegiatan. Jadi kalau hitung-hitung saya itu ya sudah masuk 10 lah. Tapi sabar ya Bu, mudah-mudahan yang 6 tahun sebelum COVID keluar semua namanya besok. Atau ya, semuanya akan berangkat. Sekali begitu kan katanya, dengan lagu dia akan hadir PJ sendiri tuh di hari kota. Nunggu siapa tuh tiba-tiba sebentar malam dia mimpi yang 6 tahun saya harus berangkat dengan semua bebas dari lor. Ya, alhamdulillah. Kalau saya itu yang saya lihat supaya tidak bisa ada, tapi jangan habis pergi pulang tidak hadir lagi. Mukanya semua orang ini saya tahu, bukannya semua tapi hampir semua. Begitu pulang tidak pernah lagi namanya di Indonesia. Karena ada yang marah, karena kenyataannya saya tahu. Iya, jadi itu mungkin yang saya sampaikan karena waktu dia terus kita menyuruh kita untuk berhenti demikian orang kaya bisa disampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Baik Ibu, kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berkata hidayah, wassalam.